guys, balik lagi channel gue Krisu, kita channel GSL guys. Kita lanjutin lagi guys, sikat sampai selesai. Boom. Oke, ini NCT Dream judulnya It's Yours guys ya. Ini utang gue masih ada beberapa lagi guys ya. Oke, sebelum kita lari, kita intro dulu guys. Lagi. Oke okay guys, kita selesain dulu. Ada teman-teman juga yang request ya guys, yang versi performance mode, benar performing ya. Cuman gua kita tuntasin dulu guys. Jadi gua nggak bingung guys. Oke okay guys, kita langsung react NCT Dream, It's Yours. Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jimin, Chunlo, Jisung, Plok. Oke. Okay. Ini gua bagus reactnya guys ya. Ini kan nggak, gua random guys ya. Tapi idiom lama-lama mulai organik guys. Ceplok. Nggak sih, ini diam juga. Cuman lebih ada alat instrumen organik, guys. Ih, bagus reverb langsung, guys. Di sini, guys, keren. Iya, itu keren sih. Nice. Oke. Okay. Nice, Haechan. Ah, itu delay apa? Delay, guys. Coba. Oke, dia pakai delay ini bukan delay super biasa, tapi yang dotted, guys, ya. Biasa digunain di gitar biasanya. Oh, Renjun kena chord yang bagus. Bener kan? Vokal director tuh pinter guys, milih personil tuh yang tepat di part yang bagus guys nih. Hey, nice. Aduh. Hey, nggak ada yang gagal guys. Oh, manis banget. Ini bikin solo lagi nih, seharusnya sedap nih, Jisung nih. Aduh, bassnya enak banget ya. Manis banget guys. Voicing chordnya, voicing suaranya itu guys ya, ngebentuk chordnya, tapi chordnya pemilihannya. Nih guys, nih. Dua apa tiga note nih guys. Wow, pew, glide down langsung. Gila. Asik ya, ini lagunya tuh lebih yang dead. Kan biasanya kan ngeritem guys ya. Dia tapi lebih kayak ke tuti, ke arah vokal ya guys. Jadi ini rada unik nih yang satu lagu ini guys. Seru. Haechan suaranya shine through banget ya. Chunlo, Haechan tuh berasa banget guys. Wow. Ini gue mengharapkan banget, mohon SM dengarkan nih kalau dia lagi performing dibawain pakai band guys. Ini pasti keren, pasti gue jamin keren guys. Asik keren kalau dibuat band nih guys. Ya itu gue ya guys. Gila Haechan ngeteknya, ini kalau ada uncut juga seru guys. Lihat nih part Haechan di sini, Haechan Chunlo guys. Buset, duet, gila, parah amat bisa gitu vokal. Wah bagus Chunlo. Relaxing banget ya Jisung nih. Gue udah tau nih, dia pasti masuk guys. Bener dikasih part kan satu verse guys. Sikat Jisung. Hey, gue suka deh ada. Itu bahasa Korea kan? Itu gue suka deh, dia cadel-cadelnya, nggak tau bukan cadel sih, apa sih bahasa gue. Kenapa sih, ada apa ini, kenapa pencet jadi begini guys. Lanjut guys. Wow, delaynya bagus, panning juga ya. Rese lumar, dapet part dikenain juga wadih, gokil, keren. Cuma dari Jisung lah guys, bodo amat lah guys ya. Oh. Masuk Mark nih guys. Sakit. Partnya bagus banget verse yang ini guys. Sakit nih. Wow, nice. Hey.
edan. Ini gila sih. Ini best part sih guys, untuk lebih ke vokalnya guys ya, bukan ke musik ya. Musiknya kan standar gitu. Bukan standar guys, maksudnya begitu-begitu aja. Tapi secara skill gila, tapi gue lebih gak tau deh, lagu ini mengarah gue untuk dengerin ke vokalnya guys. Ini guys, Jimin sakit ya. Pecah. Gantian. Jadi middle sama tinggi, middle sama tinggi digabungin guys ya. Oh. Hey. Nah masalahnya udah bagus vokal utamanya. Backing vokalnya kalian dengerin gak sih? Nyambut-nyambut kayak trompet guys. Ya kan? Trompet tahun baru nih kalian denger nih. Apik banget, buset. Gila. Bisa. Asik, maksudnya juga ini dia penggabungan segi musik ya guys ya, instrumennya, drum itu guys asik, antara transisi di beat pertama itu dikasih side stick, berikutnya dikasih downbeatnya di beat pattern 4 nya atau 2 itu guys dimasukin clap, itu seksi sih, seksi. Oh clap, prak, asik ya. Oh manis Renjun, manis banget disitu, gokil. Tadi Chonlo guys ya, meraih bintang. Sekarang Haechan meraih bintang di sini guys nih. Double, triple tuh. Stacking guys ya. Enak banget. Percayakan apa yang dikatakan Rudy guys. Lihat nih Jimin suaranya guys, gokil gak sih? Hey. Asik. Ji. Wah, part line rap line di sini guys. Oh manis semuanya. Bener nggak guys yang gue bilang guys, maksudnya mereka tuh emang dapat porsi di tempat yang tepat guys ya, nggak salah asal naro aja harus yang nyedi ini. Kenapa keringetan semua ya? Apa gue terharu guys? Gue nggak tahu juga. Kita lanjut lagi guys. Oh, ini mostly di auto tune guys ya. Tapi emang kena sih harus kena auto tune di sini guys. Nih, con lu. Bodoh amat. Renju juga dapat ya. Gila. Guys, please guys, ini udah ada live performing ya guys ya. Maksudnya gue mau keep, gue mau watch later guys. Jadi gue gak ketinggalan kalau mereka ada live versi yang It's Yours ini guys. Gue penasaran nih, saut-sautan Nabi situ tuh kayaknya gimana gitu guys. Oh, wuh. Anjir, keren banget sih. Wow. Udah fix nih, album pecah sih. Fix, album pecah guys. Ini semua lagunya gak ada yang gak enak guys ya. Secara notasi, configuration, voicing, harmoni vokal, semua mereka dapat. Dan mereka nailed it di setiap part yang dikasih sama director vokal ya guys. Ajib! Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment di video. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Sign out, bye-bye.